Jangan lupa like dan subscribe video channel ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dah. Nah, ini ke depan terus ditambah. Gue semua training ya video. Ade. Kucing juga jadi teman sehari-hari ya, Mbak? Iya. Jadi semangat, Mbak? Iya, kan namanya ikut tidur sama Mbak Sulami. Iya. Nah, gitu ya. Sudah terbiasa berarti ya? Iya, sudah. Dari kedua belas itu. Namanya siapa nih kucingnya? Cantik. Cantik? Iya. Umur berapa ini? Hampir 3 bulan. Biasanya main-mainnya gimana itu Mbak Sulami? Ya kadang kan saat makan minta gangguin ikut bikin ini? Iya. Main sama kucingnya gimana itu? Maunya di ini ya, dipegangin Mbak Sulami terus ya? Iya. Manggilnya gimana Mbak? Coba Mbak. Cantik. Gitu. Gak galak ya, Mbak? Iya. Maunya di ini, ngajak main terus gitu ya? Iya, kadang kalau pas mana ini tiduran turun. Nah, buat apa nenek senarnya. Ini dikasih kalung apa ya? Bikinan Mbak Sulami sendiri kalungnya. Iya. Kalau nggak ada temennya atau kucingnya ini lagi main keluar, ada temennya nggak? Ya, kan teman kucingnya yang satunya. Tapi bisa jadi temen ya, Mbak? Ya. Nggak jadi bosan di kamar ya, terus ya? Waktu itu, waktu semenjak Mbak masuk rumah bareng saya, saat itulah saya ada kucingnya datang. Sayang nggak sama kucing ini? Sayang. Sayang? Sejak kapan ini kucingnya setia sama Mbak ya, tiap hari nemenin Mbak kayak gini? Orang kontrakan juga dari tahun 2012 ini. Udah kontrakan tidak pergi, terus anaknya Mbak, ada anaknya terus ini. Ditinggal mati ibunya gitu? Ibunya. Kadang kalau sudah besar itu pergi sendiri. Nah, kecil nggak ada yang rawat, terus Mbak rawat ini sekarang. Dulu datang ya satu ada ya sudah besar mamasnya tuh waktu almarhum Mbak meninggal terus cucunya itu datang. Terus nggak sakit digigitin juga gitu? Nggak, udah biasa. Biasanya selain di elus-elus gitu diapain Mbak Sulami? Ya, gitu doang. Ya. Terus Mbak. Thank you.
Makannya apa ini kucingnya? Nasi. Terus gitu terus, tak? Mainnya gitu terus tiap hari berarti? Iya. Bapak tuan jenengi semuanya. Mana coba? Terus kalau malam nih kucing ikut temani tidur gitu? Enggak, kadang ya kadang ibunya yang tidur aja. Kan ada yang laki-laki ya, tapi seringnya yang kakaknya ini laki-laki tidurnya sama adik ikut tidur adik. Dijilatin gitu, Mbak, emangnya? Iya. Enggak sakit? Gak geli, Mbak, dijilatin gitu, Mbak? Iya. Emang tiap hari juga itu sering jilatin tangan, Mbak, sulami gitu terus? Iya. Gak keberatan atau gimana gitu, Mbak? Iya. Seneng di ini, sayang sama kucingnya ini? Iya.